Dulu fenomena, sampai saat ini pun orang-orang masih tahu ya lagu gelas-gelas kaca. Mungkin ini gelasnya dibikin dari kaca. Ya. Sepertinya begitu. Yang jelas lagu gelas-gelas kaca ini, Kang Sule, mewakili wanita-wanita yang kuat di luar sana. Wow. Di luar sana. Wanita yang kuat di luar sana. Karena kalau menurut ilmu antropologi, wanita itu terdiri dari tiga suku kata. Tiga suku kata. Wa, ni, dan ta. Wa. Wajahnya cantik yang selalu menjadi idaman setiap lelaki. Ni. Nikah resmi itu yang dibutuhkan oleh para wanita. Ta. Tapi sayang Teh Nia gak mau sama saya. Bisa aja. Biasa nyanyiin lagu sendiri. Atau bawain lagu orang lain juga, Tania? Karena Kang Sule tadi bilang, kalau saya tidak mau sama Kang Sule, saya akan bawakan lagu yang kekinian. Kekinian? Ini lagunya untuk Kang Sule ya. Coba. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Apa sih Bu Tejo? Itu apa sih? Itu yang penyanyi itu, lagunya kan melo-melo semua. Iya. Itu menceritakan tentang pribadinya dia sendiri, kehidupannya dia sendiri. Oh gitu, pantesan. Kaca kan kalau jatuh kan gumprang. Apa nyanyi enggak gelas-gelas plastik? Nah, bener sih kaca. Iya, kalau plastik jatuh kan enggak pecah. Apa-apa. Iya, bener deh. Apa lagi cowoknya itu? Kenapa dia? Dia kan duda, kan? Iya. Terus deket-deketin janda. Ya ampun. Di, mending. Ada maunya. Tahu ada maunya, mending. Lu apa urusannya ngomongin gua? Ih, emang yang duda situ doang. Ini masih. Kedengeran kan? Ini biasa ibu-ibu komplek. Oh, gitu. Di sini, komplek ya. Di sini. Suka julid-julid. Nah, itu tuh. Iya ampun, yang cowoknya juga ih. Emang sih kalau namanya itu biar cocok tuh harus beda ya. Misalnya beda hobi. Lah kan mereka berdua beda alam. Bercanda lo Bu Tejo. Itu potongannya kamu lihat itu, jidatnya itu. Ya coba, ya ampun. Jidatnya kosong banget, gak mau ditaruh lukisan apa tuh ya? Longa. Dia, apa itu deket-deketin kayak gitu ngobrol kayak, Iya. Kalau gak mau diomongin gak usah, Enggak. Mas, kita bisa ke situ mas? Iya bisa. Dong mas. Boleh. Udah ya? Padahal gak usah pakai ini ya, ngobrol aja barangnya. Iya. Oke, kalau begitu sana enggak? Biasa-biasa aja kalau ketemu dengan Farhad. Nah, kita akan panggilkan langsung. Inilah dia orangnya. Kita klarifikasi ya. Farhad, nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang. Saya honor. Iya, gimana kabarnya? Oke, Mas Farhad sendiri biasa-biasa aja juga sama. Apanya? Sama Tania biasa-biasa aja. Sendiri. Kang. Kang apa? Farhad apa Pak Bolot? Oke. Cerita dulu dong. Gosip lagi dong. Tahu enggak apa? Kan datang mantannya datang. Ih, mantannya datang. Makanya Jang ada tips katanya biar awet. Katanya kalau istri nih biasanya ya, kalau istrinya cerewet itu biasanya tuh kita tuh istrinya tuh panjang umur, nah lakinya yang pendek umurnya. Biasanya gitu. Mas Farhad. Gimana? Coba. Apanya? Masih celebek. Celebekan. Ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kan bikin rumah biar tetanggaan. Katanya masih genit-genit Kak sama mantan. Masih istri. Genit ya, Mas? Pagi jam 8 saya minum. Sore jam 4 saya minum. Nah kan? Parah kan? Parah ini bener-bener parah abis. Gak nyambung. Terus kemana-mana bawa bas pedot. Nama saya kan Farhad Badabas. Badabas. Ternyata bukan. Iya. Kirain Farhad Badabas beneran. Iya. Keren gitarnya ya bas. Iya ini bas. Saya sama Nia itu apa ya? Oh, sedih.
Nangis, Mas. Sabar. Kenapa sih? Karena gak terharu nangis. Ketemu sama... Nangis. Ceritain aja, Mas. Kejepit. Kejepit. Oh, kakinya kejepit. Kenapa? Temennya main gak ada yang nanya. Gimana kalau kita tebak lagu? Yuk. Yuk. Saya setuju. Okay, ya. Karena kalian tahu tentang lagu-lagunya Tania dan Yati, gimana kalau kita tebak lagu? Ya. Daun biru pengantin, untuk apa dia berikan cincin emas pengikat? Untuk apa dia selipkan sepatu? Tak ingin Adi madu. Hebat, berarti kalian penggemar. Apa Adi madu? Berarti kamu bukan Pahat Abbas. Ya? Kalau kamu Pahat Abbas pernah hidup dengan dia, kamu tahu lagu-lagu dia. Kamu siapa sebetulnya? Hah? Siapa? Oh, Andre ternyata... Aku Alwi. Andre ternyata nyamar dia. Enggak, gua usir dia dari kampung ini. Lu mau kemana? Usir. Enggak, sinetron. Mau kemana lu? Kok lu balik? Bagian lu dong sekarang, lu yang nanya. Karena kan lu Mas Andre. Ya, tadi kan gua. Lu, ditinggalin semua gua ini gimana? Ya, gua di sini. Tadi sini. Numpang tanya boleh, Mbak, saya jangan numpang makan. Ya, enggak apa-apa juga kalau ditawarin. Iya, benar. Pak RT di mana ya rumahnya ya? Kamu tahu enggak? Ini juga lagi baru-barunya ini. Ya ampun. Silakan, Mbak. Mas ini aja. Boleh. Masih baru. Baru apa? Masih baru deh. Mbak, tahu baru apa katanya? Masih baru masih diplastikin dong. Beritanya lagi viral. Ah, yang bodong. Bodong itu puser. Yang bohong. Beneran bener. nanya rumah Pak RT di mana? Soalnya kok ngerubah status. Pak RT, nah gini, Pak RT itu sekarang udah gak bisa dengar. Oh, budak? Iya. Oh, kasihan ya. Jadi percuma nanya juga ya? Udah gak menjabat lagi di sini. Oh. RT-nya saya sendiri. Oh. Iya. Jadi kira-kira mau ngurus KTP buat apa ya? Soalnya kan status sudah berubah. Oh iya, benar. Oh, ganti status ya, Ga. Iya. Statusnya di KTP berubah. Masak apa hari ini gitu. Bukan. Status WhatsApp. Ibu rumah tangga. Iya. Dirubah jadi janda. Sekarang sudah menjadi single parent. Single. Tadinya iya. Kan menikah gitu ya. Tadinya sekarang menikah. Janda. Iya. Bu Julid. Jangan di situ, nanti enggak ketangkap kamera. Gak muat. Ini Mbak Megi, maaf nih ya, bukan bermaksud mau mencampuri urusan, tapi pengen klarifikasi aja. Katanya Mbak Megi ini cerai sama suami karena suami gak ngurusin anak-anak. Benar gak sih? Kurang komunikasi yang lebih tepat. Kurang komunikasi? Iya, kurang komunikasi. Oh, kurang telekomunikasi. Komunikasi. Kurang. Pokoknya kurang deh, serba kurang. Jadi penyebabnya apa sih sebetulnya memutuskan cerai dari Mas Kiwil gitu? Iya. Padahal udah menikah 17 tahun. Iya, udah lama loh. 17 tahun loh, sayang loh. Iya, komunikasi yang gak baik ya. Susah diajak ngomongnya, terus... Gak nyambung, Mbak, maksudnya. Gak nyambung, terus gak komitmen juga. Itu sih, yang poinnya sih itu. Kenapa terasanya baru sesudah 17 tahun? Iya. Kan mencoba untuk... Mencoba bertahan. Mencoba bertahan kayak lagi. Iya sih, beritanya dulu-dulu gitu kan. Iya, mencoba untuk bertahan. Kenapa gitu, kita nafsu ya. Banget sih, Jeng? Tapi ya, memang tidak bisa dipaksakan ya. Lamanya pernikahan itu belum menjamin juga bahwa mereka bener. Bisa langgeng, ya kan? Bener, Pak Arie. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Betul. Iya, kualitas itu penting banget. Tahu nggak katanya nih? Ya? Kita tahu. Ih, kenapa jadi rupi? Iya. Katanya kan, mohon maaf nih, katanya baru pisah. Tapi udah ada pasangan baru. Iya, Jeng. Ya ampun, cepet banget. Beneran? Lagi. Cepet banget dia. Iya loh, ini kayak teman saya nih, dia kayak... Semua orang welcome. Bener gak, Mbak Megi?
belum masa ya? Ida aku belum selesai. Oh. Masa Ida itu kalau sampai ini ya, 40 hari loh. 40 hari. Ya, oh, tanya dong sama yang udah pernah. Mbak Nunung, kalau... Dua kali. Ya Allah, itu 40 hari ya udah selesai S2 dong. S2 dia, S2. Jadi masa Ida itu 40 hari. 40, kalau 40 hari 40 ya udah selesai, udah sih ya. Ya. Jeng, kita gak jadi-jadi masak loh ini, Jeng. Suamiku udah. Dari mana masak? Suamiku udah nungguin. Kalau suamiku. Mbak Maggie, Mbak Nia gak tahu ya? Ini bukan daster loh, ini masker. Masker? Tidak masker tahu. Gimana nih? Orang daster bikin bawa masker loh. Mbak, itu sayurnya udah layu. Iya tuh. Biar kita enggak burung enggak ketua. Biar kita enggak simpang suwir. Gimana kalau Bapak? Simpang tiur. Iya. Suwir. Saya panggil aja langsung Mas Mas Kriwil ya. Mas Kriwil. Anak prolog. Bapak lu jelek banget. Skriwil. Hakikat berpuasa adalah membentuk keimanan dan juga ketakwaan. Anak roh. Intinya adalah pengendalian diri. Betul? Betul. Betul. Masih banyak janda-janda yang patut kita kawini. Betul? Kok kayak matompel? Mas Skriwil. Mohon maaf nih, mau klarifikasi nih. Benar yeah. gak sih Mas Kriwil bilang katanya yeah. Maggie yeah. ini mengeksploitasi anak? Mas, mas. Benar gak? Katanya. Katanya Maggie. Mas. Ya itu terserah dari diri dianya seperti apa. Lihat sana dong. Yang namanya lagi ada masalah, malas untuk melihatnya. Untuk itu. Jadi. Mirip banget ngeselin. Emang bener tuh. Apa yang harus kita perdebatkan? Kalau memang sudah tidak ada rasa cinta di dalam diri kita, mari kita berbahagia bersama-sama. Betul. Aduh. Daripada kita bengong-bengong, daripada kita ribut-ribut, gibah ngomongin orang, marilah kita bernyanyi gelas-gelas kaca. Beda itu kan aku, Mbak Nia. Ya enggak apa-apa, saya ya. Nyanyi juga gelas-gelas kaca. Coba kayak gimana, Mas? Gelas-gelas kaca, tunjukkan itu... suara. Mas, kalau itu sajak, Mas. Oh iya. Ada nadanya, Mas. Ya. Kalau menurut saya itu tidak benar, apa yang dikatakan oleh dia. Kenapa enggak mau nyebut namanya? Iya kok dia. Aku lupa lagi. Udah itu ya. Kalau emang Mas... Mas Kriwil udah lupa. Mendingan cepetan ganti yang baru deh. Kali lagi. Kita pikir-pikir dulu. Ini gak gitu loh, itu mahal. Malah kayak Suneo. Bagaimana Mas Pahat? Gini, Mas, mohon maaf. Ini dia punya keluhan nih, kadang-kadang suka pusing. Pengobatan alternatif. Gimana Mas kira-kira Mas? Ini terlalu banyak pikiran, banyak yang harus dibayar, betul? Ya. Hebat Mas Kriwil bisa tahu loh. Bisa tahu loh. Dari pundak ya. Baik Mas Kriwil kalau begitu. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita dengan bintang tamu kita nanti ya. Tetap di Santuy Malam. Mataku terpejam, hati.